aku nak ke bandar. Nak cuba nasib. Dekat kampung, ha, macam ni. Di bandar boleh jadi aku senang. Sihat nampaknya kau? Kau berkurang. Macam mana sekarang, Mila? Baik. Hello. Apa khabar? Orang baru ya? Ada produser filem nak cakap orang baru. Ini katnya. Aku nak cuba. Mila tahu, masa bangku sekolah, aku dah berlakon sikit-sikit. Seronok. Kau nak pergi juga? Aku ingat kau bergurau. Berapa lama kau nak pergi? Eh, hey, Nabi! Biarkanlah dia pergi. Ramai lagi anak dara kampung ni yang tinggal. Bidin! Tutup mulut kau! Nanti gigi masuk ke perut. Berapa lama kau nak pergi? Tak tahu. Boleh jadi selama-lamanya. Adik-beradik mana nak pedulikan aku? Leka nak rebut harta pusaka. Bapa tiri miang macam hantu. Eh, abang-abang kau ada? Kau seorang saja adik perempuan mereka. Ke mana kau nak pergi? Aku nak ke bandar. Nak cuba nasib. Dekat kampung, ha, macam ni. Di bandar boleh jadi aku senang. Habis kau nak duduk dengan siapa? Jamila anak Mak Sung. Dia dah janji nak cikkan kerja untuk aku. Apa kata mak kau? Pak Jabik, bapa tiri kau. Tak bersuara apa-apa? Dia tak bantah. Dia lagi suka. Bapa tiri aku hantu. Mak takut. Belum apa-apa, mak suruh aku bawa tiri. Beritahu aku kalau ada apa-apa yang boleh aku tolong. Main gusti lebih baik, Nafi. Bila lagi kau nak ubah perangai ni? Perangai? Mana boleh main ubah-ubah? Dia menjalar macam ular tau. Kalau kau kembali ke kampung nanti, jangan lupa beritahu aku.
kawan dari kampung. Oh, baru sampai. Kak Cik, ini kawan Mila Asma. Baru Cik datang di kampung. Apa? Baik. Datang ke Lumpur ni cari kerja ke atau jalan-jalan? Orang muda sekarang susah di kampung, baru datang bandar. Nak cari kerja, Kak Cik? Eloklah. Kamu dah beritahu dia pasal syarat-syarat di rumah ni? Belum lagi. Nanti saya bagi tahu. Mari Asma, bilik aku sebelah sini. Maaflah, Asma. Inilah jenis rumah yang dapat aku tumpang. Itu pun kalau kau tak keberatan. Apa syarat-syarat yang Kak Cik cakap tadi tu? Tak ada apa. Cuma bayaran air kau kena tambah. Saudara mara tak lupa aku rumah. Boy, dahsyatnya. Apa nama tempat ni, Mila? Sting Garden. Sting Garden? Kau duduk kampung, mana tahu Sting Garden. Nak mandi, nak basuh kat luar sana. Baik-baik dekat luar tadi. Kalau nak ke sungai, macam mana? Kalau nak ke sungai, kenalah cek sungai. Tapi dah 3 tahun aku duduk di sini, anak sungai pun tak pernah aku jumpa. Habis? Pandai-pandailah cari sendiri. Kau berehatlah dulu. Lepas tu aku nak bawa kau jumpa dengan pengurus tempat kerja aku. Untung-untung kau dapat kerja. Ha, macam mana nak cik kawan macam aku ni? Mila, kau tak bertanya pasal kampung? Asma, kita di bandar sekarang. Di dalam kota raya Kuala Lumpur. KL, lupa kampung, lupa sawah. Kita dah jadi orang kota raya sekarang. Bukan lagi orang kampung yang bergelumang dengan tanah sawah. Okey. Cik Asma fikirkanlah dulu. Jika Cik Asma bersetuju nak kerja di sini, dengan senang hati saya terima. Apa yang nak ditakutkan?
Kawan awak Jamilah pun kerja di sini. Saya boleh bagi awak shift sama dengan dia. Jadi awak boleh datang dan balik sama dia. Macam mana? Tengok-tengok dulu tempat ni. Awak tunggu Jamilah habis kerja kan? Atau awak nak balik sendiri? Saya baru sampai petang tadi. Manalah saya tahu jalan-jalan di sini. Terpaksa saya tunggu Jamilah, Encik. Baiklah. Awak tunggu di pejabat ini. Kalau nak tengok-tengok di luar tu, tengoklah. Okey? Saya ada kerja sikit. Jadi saya tinggalkan awak di sini. Eh? Siapa yang kau bawa tadi itu, Milah? Orang baru nak kerja kat sini ke? Kenapa kau nak tahu? Kau tu tak boleh tengok dari licin sikit. Ada sahaja mesti lihat kau. Kau marah makin cantiklah, Milah. Tak mau kerja dengan aku? Sekarang sudah lumayan bayarannya tau. Kalau tak jadi kau dekat aku, aku simbah minuman ni ke muka banyak tak sudah tu. Ali, Li, tahan sikit gerang kau tu, Li. Inilah tempat yang kita boleh datang. Tempat lain tak terima kita lagi. Nanti kacau kita tak boleh datang sini. Mila, Mila. Mila, beri saya satu fresh orange satu. Oh, baik sangat malam ni. Ayah harap tak mudah. Hai, tak perlu hutan ke? Gaji mahal, rumah besar, makan di tempat istimewa, ada kawan lelaki, kereta mahal. Dia bawa aku ke mana saja aku suka. Takkan aku nak jadi pelayan tempat pula. Apa salahnya kau bekerja tempat aku? Sementara tu kau cari kerja yang lain. Lagipun, bukan senang nak dapat kerja sekarang. Tengoklah kita, sehari suntuk mencari. Tapi tak ada kerja kosong. Ada tempat nak buang kerja pula. Fikirlah dulu. Susah nak aku fikirkan. Kau banyak menolong aku. Aku tak mahu menyusahkan kau. Tak apa. Aku kan kawan kau. Apa guna kita berkawan kalau tak boleh tolong sama sendiri? Thank you.
Ini kak kawan saya, produser dulu. Dia sedang mencari pelakon baru. Kalau berminat nak berlakon filem, bolehlah telefon. Takkanlah nak jadi pelayan sampai tua. Iyalah, manalah tahu dapat jadi bintang filem. Saya tengok you, Rick. Memang ada bakat lah. Bangku sekolah, aku dah berlakon sikit-sikit. Seronok. Inilah peluang yang dinanti-nanti, Mila. Aku tahu orang yang bagi kad pada kau, Aldi Ringo. Bukan produser filem. Dia tu buat filem. Jangan ikutkan sangat. Berapa kau nak kad macam ni? Beratus aku dapat masa aku baru datang ke KL dulu. Kad macam ni, aku sendiri pun boleh buat. RM25 seratus harga cetaknya. Mila, mana dah tahu? Bukan Aldi Ringo. Pasti Jaya Film, produser ke bos. Bila, Asma, apa lah lama sangat? Cerah agung ke dalam? Kat luar ni ahli mabuk menunggu dah minum. Cepat, nanti lari pula pelanggan. Banyak kerja menunggu di luar ni. Boleh saya cakap dengan Cik K Boss, tuan produser? Asma, malam tadi Cik Ali yang suruh saya telefon. Cik Ali ada? Ha, boleh juga. Cik Ali? Ya, saya. Asma. Petang ni tak ada apa-apa. Malam ni tak kerja. Ya, boleh. Di Kampung Kenanga, Gombak. Baiklah. Saya tunggu. Telefon saya tadi, saya kena pergi studio. Sudah-sudahlah terlambat pula. Jamilah? Tak ada. Pergi mas dara tu cuci. Asma tak beritahu dia yang kita ada janji ya? Tidak. Bagus. Saya tak mahu dia ikut. Dia bukan boleh takut. Saya tengok Asma. Saya tahu. Asma ada bakat pula. Boleh ganti uji rahsia? Kalau Jamilah tahu, dia pun nak berlakon juga. Dia bukan lawak sangat. Muka tak sudah. Asma, ini pakaian baru yang saya beli. Free size. Memang padan untuk Asma. Cantik tak? Tentu mahal. Berapa harganya? Harga jangan tanya. Kalau Asma tak suka, kita boleh beli yang lebih mahal lagi.
dah, Cik Ali? Bos ada. Dah keluar, Cik. Kunci kondo ada? Ada. Nanti saya ambilkan. Dia pergi ambil kunci kondo. Untuk Asmah. Asmah boleh pindah kemari bila tiba masa nanti. Bintang filem. Mestilah duduk kondo. Ini dia kuncinya, Cik Ali. Terima kasih, Hassan. Saya pergi dulu ya. Nanti lama pula bos menunggu. Awak pun pandai berlakon. Bila senang, datanglah sekelintas ya. Terima kasih, Cik Ali. Tak mengapa, pegang dulu kunci ini. Kalau semua nak pindah, bila-bila masa saja. Sekarang kita pergi jumpa producer buat screen test. Okey? Producer kita tu baik orangnya. Jangan bimbang, sayang. Asmah akan berjaya. Ikut cakap saya. Kita tunggu lama-lama, orang baru datang masuk dulu. Saya datang jauh dari kampung. Iyalah. Ya. Duduk, diam. Alah, balik-balik duduk, diam. Awak kampung mana? Pagan Tengkorak. Rita. Rita tunggu di luar dulu ya. Aida, bawa Rita keluar. Baik, bos. Bos. Ya. Kita tukarkan pakaiannya dulu. Ya. Lepas tu baru kita ambil gambar. Ayo. Ya. Asma, tukar pakaian. Pergilah, jangan takut. Abang aja yang. Ida, bawa Asma tukar pakaian. Baik, Cik Ali. Diam, bagi jalan sikit. Jamilah, ingat tak? Jamilah. Ah, Jamilah dari kampung. Ini memang ada potensi untuk bisnes kita lah. Banyak-banyak.
Macam mana dengan pengemaran filem baru kita? Ada 2-3 artis yang belum dihubungi. Saya ingat kena telegram saja. Apa gambaran masih berjalan? Berapa peratus anda siap? Sudah 30% siap. 12 hari lagi habislah. Itu pun terpulang dengan keadaan cuaca. Yalah. Besok saya nak jumpa dengan pengarahnya. Dan awak ingat, awak uruskan pembayaran peringkat kedua kepada semua kru. Okey, bos. Besok syuting di mana? Tasik TT Wangsa. Termasuk babak 7, babak pertempuran antara Kasim dengan pasukan polis. Bagaimana pula kerjasama dengan pihak polis? Cukup bagus. Ada beberapa perkara yang pihak polis perlu lakukan supaya keselamatan penggambaran terjamin. Ya, bos. Hai. Semalam ada call dari Jakarta. Jakarta? Ya, dari Jakarta bertanyakan tentang projek usaha sama filem baru kita untuk bulan depan. Ya, ya, ya. Dari Irwan Shah. Ya, Irwan Shah, bos. Ya, 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 ya. Asmah, bos. Ya, Cik Asmah ni dah saya tawarkan berlakon dalam filem usaha sama kita nanti. Ali? Ya, bos. Awak bagi dia skrip. Watak Ayu tu memang sesuai sangatlah dengan dia. Dan awak uruskan color test dan carikan baju kostum yang sesuai. Okey, okey, bos. Tak payah uji-uji bakat. Ya. Sekali pandang aja, saya dah tahu. Dia ni memang ada bakat. Ya, bos. Li, cuba kita ambil gambar ni. Ya. Razak. Betulkan kursi ni. Betul, kursi. Sini. Asma. Siapa? Jangan takut, abang ada yang bukan sikit aja. Close up satu. Ada. Cik Asma, cuba bangun. Okey. Lagi sikit. Memang fotogenik lah, bos. Dah tu dah. Cik Asma, sementara kita menanti hari pelancaran filem, awak bekerjalah dulu dengan kami. Okey. Okay? Dan ini. Awak ambillah. Ambil. Ya, semua. Tak apa, jangan malu. Ambil. Ya. Abang lah. Ambil. Terima kasih. Sama-sama. Ali, ya, bos. Awak bawa Cik Asmah ni berjalan-jalan di Kuala Lumpur dan membeli belah sikit keperluan dia. Okey, bos. Ya. Silakan. Ramai lagi kita yang nak duduk di bakat. Ini semua, bos. Mana boleh? Yalah. Begini dah. Awak hantarkan calon wanita hari ini. Nanti. Hantar yang cantik-cantik. Baik. Ini tak boleh. Aida, terus sikit. Terus sikit. Saya ingat yang baju merah itu. Ya? Kita berlaku.
pulang dari Jakarta, kita boleh mulakan penggambaran sebaik mungkin. Okey? Ikutlah saya sekejap. Di sini dengan Cik Yunus. Pelancaran filem kita terletak di tangan kau sekarang. Kalau kau layan Cik Yunus dengan istimewa, kau akan menjadi seorang bintang filem yang terkenal. Layan? Cik, macam mana? Tidak. 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 Biar aku terangkan. Kalau kau tidak melayan Cik Yunus dengan baik, gambar kau yang kita ambil akan berkeliaran di kaki lima. Lepas tu, muka kau akan penuh dengan jahitan sampai orang benci nak tengok. Faham? Macam itulah. Senyum sikit. Nanti apa kata pula Cik Yunus? Cik Yunus, biar saya turun dulu ya. Cik Asmah akan temankan Cik Yunus malam ini. Pagi besok tinggalkan Cik Asmah saja. Saya akan datang menjemputnya pula. Okey?
jalan.